tak terpakai di Persib, Theron Delpino justru moncer di Liga Thailand. Pada awalnya, gelandang asal Spanyol itu didatangkan Maung Bandung dari Nakhon Ratchasima di era Luis Mia. Delpino hanya tampil sekali di ajang BRI Liga 1 ketika Persib menjamu Madura United. Faktor cedera menghambat karirnya bersama Pangeran Biru. Parahnya lagi, Luis Mia justru mengundurkan diri di tengah jalan dari tim Maung Bandung. Pergantian pelatih dari Luis Mia ke Bojan Hodak semakin memperkecil peluangnya untuk menjadi starter. Gaya main Delpino yang stylish bukanlah tipe yang diinginkan Bojan Hodak. Akhirnya, pemain berusia 33 tahun itu dipinjamkan ke klub Thailand, Ratchaburi FC. Baru main 2 laga, Delpino langsung menjadi pilihan utama dan lihatlah pertunjukannya. Bagaimana komentarmu, Boboto?